Persib Bandung berpotensi melirik sosok pemain yang kerap disebut bakal merapat ke Liga Indonesia sebagai pengganti David da Silva. Persib Bandung tampak memiliki masalah dengan lini depannya pada Liga 1 2023. Pasalnya penyerang andalan mereka, David da Silva, berpotensi hengkang dari Pangeran Biru. Hal tersebut dikarenakan kontraknya yang segera usai pada akhir musim ini. Sementara itu belum ada tanda-tanda Persib Bandung akan memperpanjang kontrak dari David da Silva. Padahal penyerang Brazil itu menjadi pundi-pundi gol utama Pangeran Biru dengan 15 golnya di musim ini. Oleh karena itu, Persib Bandung kemungkinan akan mencari penyerang baru apabila nantinya mereka tak memperpanjang kontrak David da Silva. Ada satu nama yang bisa digayat oleh Persib Bandung untuk mengisi slot penyerang asingnya pada musim depan kelak. Satu nama tersebut adalah Mika Junco Martinez. Dilansir Tribunwo.com dari Transfermarkt, sosok Mika Junco Martinez disinyalir bisa menjadi alternatif transfer bagi Persib Bandung. Mika Junco Martinez adalah striker asal Spanyol berusia 30 tahun yang sempat malang melintang di Liga Finlandia hingga Kamboja. Performa terbaiknya adalah bersama FC KTP pada media 2020 lalu. Bersama FC KTP, Mika Junco Martinez sempat membukukan 36 gol dan 10 assist dari 61 pertandingan di Liga Finlandia. Namun hingga saat ini, Mika Junco Martinez telah menganggur seusai pamit dari FC KTP per 1 Januari 2024 lalu.